menerima panggilan kebakaran pada pukul 1.49 pagi dan jentera pertama sampai sekali adalah daripada balai bomba dan penyelamat Budu pada pukul 1.56 pagi. Api jaya dikawal setengah jam kemudian. Kejadian ini telah dihadiri oleh tiga buah balai, iaitu Balai Bomba dan Penyelamat Budu, Balai Bomba Penyelamat Ceras dan juga Balai Bomba dan Penyelamat Hantua yang dianggoti oleh seramai 48 orang. Tibanya pasukan bomba di tempat kerja didapati berlaku kebakaran melibatkan sebuah bengkel kereta. Bengkel kereta dua tingkat. Kebakaran melibatkan keseluruhan bangunan tersebut dan juga empat buah kenderaan motosikal dan satu sebuah kenderaan kereta. Api berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 2.27 pagi. Premis ni adalah satu premis lot rumah kedai yang bertingkat dua tingkat rumah kedai dan tiga tingkat kediaman di atas yang dijadikan bengkel kenderaan. Dan kita setakat ini tidak ada mangsa yang terlibat, hanya sebuah kenderaan yang terlibat dalam kereta dan ada lagi 7 buah lagi kenderaan di luar dan alhamdulillah tidak ada sebarang kemalangan kepada kenderaan yang di luar lah. Hanya kebakaran yang melibatkan bahagian dalam sahaja. Menurut balai bomba yang pertama sampai, api itu didapati bermula daripada bahagian bawah bangunan tersebut dan merebak ke atas dengan cepatnya kerana bengkel kenderaan merupakan tempat-tempat di mana kita dapat tahu punya sisa-sisa minyak yang banyak di lantai-lantainya.